Kita kawan di batu ini baru jam 4:30 ya, 5 subuh. Nah, sudah hujan nih, deras hujannya. Padahal rencana hari ini saya mau bolang ya, mau cari batu akik, tapi karena hujan gini lokasinya jauh ya, kayaknya hari ini bakal ngolah batu aja lagi nih ya. Jadi mohon maaf belum bisa membolang, jadi kita ngolah batu akik. Lanjut, lama ya saya enggak ngolah batu warna kuning. Nah, ini ada bongkahan seperti ini sisa bongkahan dulu sih. Saya mau coba cari polanya biar dapat warna kuningnya. Kita lanjut ya.
Ya, kalau dilihat tuh hasilnya seperti ini. Jadi ada dua ya, saya jadikan. Satunya dim besar ini 30 ya. Satunya ini dim kecil, dimnya itu sekitar 14. Nah, ini yang besar untuk ringnya ring nomor 8. Nah, ini belum saya patenkan ya, karena memang pasti masih memilih ukuran ring, siapa tahu ada yang berminat ya. Buat ini tergolong bersih, tapi masih ada serat kura, cuman nggak terlalu nampak ya. Untuk warnanya juga ini warnanya kuning, tapi kuningnya agak kuning-kuning tua gitu ya, mungkin hampir-hampir masuk ke orange. Nah, kalau di terawang ini kayak gini ya, bersih, dan bagian samping itu kelihatan seperti ada pembatas antara kuning bersih dan orange nya nah ya. Kalau untuk kelihatan dari atas visualnya seperti ini. Nah, cantik ya. Cakep kawan. Ini untuk yang besar dan untuk yang kecil sama juga. Ini ya. Sama juga ini ringnya juga ring 8. Nah, kalau ini bersih sekali kawan, bersih. Baik itu serat kura ataupun sulenya, nah, ini bersih. Nah, warna kuningnya cakep, ini agak kecil, dan ini kalau di terawang juga kelihatan sebetul bersihnya. Udah lama ya sebenarnya saya punya bungkahan ini, dulu pernah saya olah dan semuanya sold out ya. Ini mudah-mudahan ini juga nanti cepat ketemu sama tuannya. Nah, ini ya. Ini bersih kawan, cantik sekali. Untuk yang ini ya, minimalis, ini size kantoran. Tuh, kalau seperti ini kena cahaya, kuningnya seger sekali ya. Demikian ya hasilnya, mantap josnya untuk kali ini ya. Belum bisa bolang ya, masih hujan. Mudah-mudahan nanti 2 hari atau 3 hari ke depan saya bisa bolang. Oke, terima kasih sudah menonton channel Beli Batu.